Hai guys, what's up? Balik lagi sama gue, CJ Pro Car Vlog. Okay. Ya, ini hari Senin tanggal 26, kalau nggak salah. Mana tanggal? Ya benar, tanggal 26 Maret 2018. Ini masih siang ya, ini jam 12 pada satuan. Dan di hari ini gue pengen stikerin si Jess lagi. Nah, kalian tahu kan pasti gue mau stikerin apa, karena gue udah bikin vlog juga di Instagram. Jadi gue pengen stikerin Jess jadi livery Spoon Sport. Nah, kan waktu di Instagram juga gue udah bikin voting. Ini hasilnya. Ini votingnya, hasilnya Spoon 70, Polos 30. Makanya gue bikin Spoon Sport, karena hasil voting lebih gede yang Spoon gitu. Nah, itu dikerjainnya di rumah lagi. Keluar stikernya baru datang. Seperti biasa, gue stiker sama Fresh Auto Wrapping, karena gue udah percaya sama dia. Hasilnya oke, jadi gue selalu sama dia kalau mau kerjain stiker-stiker apa-apa. Dan sekarang Bro Elvan dari Fresh Auto Wrapping udah di bawah. Sekarang kita langsung aja turun temuin dia. Sekarang gue udah di bawah, jadi ntar mau ngerjain mobilnya tuh di dalam lokasi. Jadi gue harus pindahin mobil adek gue dulu. Dan Elvan ada di depan sana. Ya guys, gue mau nanya, menurut lu pelek ini cocok nggak di GTR? Jawab di komen. Gak tawa spacer, 4 cm. Ntar Evan, gue pindahin dulu mobil dalam. Ya guys, kalian juga udah lihat kan desainnya kayak gimana di IG gue, ada di story-nya yang gue bikin voting ya, kurang lebih kayak gitu, cuman beda-beda dikit lah mungkin. Jadi ya kayak mobil Spoon lah. Gue kenapa mau bikin Spoon? Karena mobil Bang Mega udah ganti warna. Kalau Bang Mega masih biru kuning, gue mau ikutin. Bang Mega. Oh. Bang. Oh, gua kira namanya Bang Abang Mega ya. Bang Mega kan mobilnya kayak Spoon aja kan. Sekarang udah jadi orang dia. Kayak gua Spoon. Ya, kita pindahin aja dulu mobilnya. Ntar kita lihat proses pengerjaannya gimana. Ya guys, mobilnya udah gua pindahin ke dalam garasi. Lagi di fitting dulu, Itu orangnya. Ya, mungkin ntar sorean baru kita shoot lagi, karena kalau di shoot sekarang percuma, belum ada apa-apa, belum ada perubahan. Ntar sore mungkin baru kita shoot lagi. Gue mau tidur dulu. Ketemu ntar sore langsung. What's up guys? Tadi gue tidur siang, kebablasan udah gelap tuh, langit udah gelap. Ya, jadi ini gue ngerekam pakai HP karena kameranya di atas, gue belum sempat ambil, yang pakai HP aja. Ternyata hasilnya bagus juga yang di vlog kemarin, hasil kamera iPhone X-nya. Jadi gue percaya ngevlog pakai HP masih oke, walaupun mic-nya agak mendem ya. Ya, ini si Jess tuh belum selesai, baru berapa persen ya? Ya, belum ada 50% sih, belum ada pattern sama sekali. Jadi ini patternnya belum dibentuk, karena yang biasa yang ngerjain mobil gua tuh kalau lagi stiker tuh 3 orang. Ini ngerjain cuma 1 orang karena yang duanya lagi ngerjain mobil orang lain. Jadi ya begini, nggak keburu selesai hari ini. Jadi ini baru kayak gini doang, kuning biru ya, mirip Minion. Mobilnya belum jadi livery Spoon tapi livery Minion. Ya begini mobilnya. Ini udah hari kedua, udah sore, jam 5 sore. Ini gue tidur, jadi gue baru sempet nge-shoot lagi. Ini udah dikerjain dari jam 10 pagi. Ini hasilnya begini. Yang bagian kanan udah dibentuk patternnya. Udah ada tulisan Spoon Sportnya, cuman belum ada tulisan brand-brandnya, belum dicetak. Gue masih mikirin dulu, mau taruh di mana brand-brandnya. Jar, mobil lu bikin apa, Jar? Fox, garpu. Garpu. Ini kalau lagi jalan bareng, mobilnya Raka gambar tangan. Orang Indo banget gitu, makan pakai tangan. Gini harus makan. Di sini nasi gatal-gatal gitu. Makan bang gitu. Ya guys, ini sebelahnya belum. Sebelahnya baru mau dibentuk dulu, diukur pakai itu tuh, lakban kertas, baru ntar dipotong. Ya, gimana mau kalian oke enggak kayak begini? Ini kan berdasarkan voting kalian nih. Jadi kalau kalian bilang jelek sih parah. Ini belum kelar, baru 70%. Berapa persen nih kira-kira ya?
Persen berapa? 99. 80 lah. 80-an ya, 80%. Tinggal brand-brand sama sebelahnya. Terus itu baru beres gitu ya. Nah, kita lihat aja langsung pembuatannya gimana yang sebelah sini. Kalau nungguin sampai kelar, beh, kan gua amsyong. Oke, guys. Kita cepetin aja. Udah malam, ke jam 10-an, ini mobilnya udah selesai dari jam 8-an kan. Jadi gue pergi tinggal, dan udah selesai semua, udah jadi. Hasilnya kayak gini, kita lihat aja. Ini hasilnya kayak gini, ini udah malam ya, gue pakai flash. Kemudian gue pakai HP lagi, karena enteng pakai HP gampang. Ini udah jadi, base-nya udah jadi, ini Liveris punya. Cuman tinggal brand-brandnya aja belum. Ya, jadi mungkin ntar gue bakal tempel-tempel nama-nama brand kayak NK, Ditu, sama tadi gue udah sebutin Bright dan Jepro Car Vlog, tapi itu belum dicetak, jadi mungkin besok baru dipasang. Besok pagi dicetak dulu sama orangnya. Jadi ya, kita lanjut aja besok, kita lihat pemasangan brand-brandnya. Sip, yuk. Halo guys, ini hari ketiga gue proses pemasangan stiker Liveris pun di Jazz. Ini udah sebenarnya udah selesai sih, tuh udah kayak gini. Ini mobilnya udah kelar. Cuman sebelum sempurna masih ada yang mau gue perbaikin lagi, kayak ininya nih. Api-apinya tuh kurang lancip. Terus stiker-stiker brandnya tuh belum dipasang. Dan hari ini shutter wrapnya nggak bisa datang ke tempat gue karena dia ngerjain mobil lain juga di workshopnya. Jadi gue samperin ke workshopnya. Yah, tapi gue mau jemput Sharon dulu. Jadi ntar gue ke workshopnya bareng-bareng Sharon. Ikutin aja perjalanannya. Let's go. Ya guys, ini gue udah nyampe di workshopnya First Auto Wrapping. Itu di ujung. Nah, ini jadi yang gue pengen perbaikin tuh ujung-ujung ini lagi pengen ditajamin dulu biar kayak spoon aslinya. Dan stiker brand-brandnya udah dicetak semua. Ini ada NK di itu, Jepro Car Vlog dan Bright. Baru kalau ditempel, kaget gue. Letak-letaknya belum tahu di mana aja. Ntar ini lagi mau ditentuin dulu. Ini ada dia. Nah, langsung aja kita cepetin lah ya. Biar gak panjangan durasinya, ntar kalian bosan. Ini lagi di fitting dulu. Masih bingung kita mau nempatinnya di mana. Ininya, brand-brandnya dan Jepro Car Vlognya tuh di mana. Ya, ntar lihat aja lah, kita pikirkan dulu. Ya guys, ini udah gue fitting. Kurang lebih kayak gini stiker brand-brandnya. Situ masih agak kosong sih, cuman ya gapapa lah, sementara gini aja dulu. Karena gue nyetak-nyetak aja, gue bingung taruhnya di mana. Yang bagian sebelahnya udah diruncingin, hasilnya kayak gini. Ntar gue langsung lihat. Nah, ini hasilnya kayak gini, cuman ini masih kurang. Yang sudah sini sama kurang, habis sini kurang. Jadi ntar mau dirucuin lagi. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Ntar kita lihat aja pemasangan ininya gimana pas sudah selesainya. Yuk. Guys, ini udah selesai. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini udah pakai kamera lagi, bukan pakai HP. Nah, tuh udah ditempel semua. Tinggal yang sebelahnya lagi di fitting sama kayak gini. Ya, kayak gini lah hasilnya lah. Gimana menurut lu pada, bagus nggak? Ini eksperimen delivery. Ya udah kelar sih mobilnya, kurang lebih kayak gini. Ini udah komplit. Tinggal kita lihat beauty shootnya aja. Guys, ya jadi ya gini aja vlog dari gua, proses pemasangan stiker spoon, livery spoon di G8. Menurut kalian gimana, oke atau enggak? Kalau oke, komen aja di bawah. Kalau kurang, ya komen aja di bawah juga, nggak apa-apa. Mau kasih saran juga nggak apa-apa, komen di bawah. Tapi menurut gua sih ya not bad lah, oke, cocok di mobil ini. Ya intinya gini aja sih videonya. Kalau kalian suka video-video kayak gini, acungin jempol ke atas. Kalau nggak suka, acungin jempol ke bawah juga nggak apa-apa, terserah kalian. Yang pasti jangan lupa
subscribe channel ini biar semakin besar dan share videonya biar makin banyak yang lihat, makin banyak makin bisa jadi referensi orang-orang. Kalau ada yang mau bikin delivery kayak gini juga ya. Sip. Oke, okay, thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa follow Instagram gua ada di sini. Kamu mau juga ya? Instagram Sharon juga ada di sini. Oke, okay, see you. Dadah.